Alhamdulillah kelar untuk bongkaran Purwokerto. Ini tinggal barang sedikit bongkaran Jogja. TBB tiris. Islah. Besok tunggu reviewnya. Ampun, Mas. Ini tinggal lanjut berangkat ke Jogja. Bon bareng Rian ya, Pak, nggih. Nggih. Barangnya cuman sedikit. Cuman waktunya rada nyetut. Kopi. Ini rada keburu-buru. Karena barang cuman sedikit, nek iso bongkar aku tetap nginep nang Jogja. Ini untuk bongkaran sini wedangi kopi. Monggo, Pak. Waktunya ganti aku yang mancal. Ini Kang Wisnu Genturu. Ini di sini seperti alas roban. Untuk di alas roban itu biasanya bapak-bapak yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tapi kalau untuk di sini kebanyakan nenek-nenek, ibu-ibu. Ada anak kecil juga di sini. Ini jalan dari Banyumas alternatif ke Buntu, Banyumas Buntu. Iyalah, rekoso nih. Golek sandang pangan, orang ngamen yo. Awake di apa di brom ini? Di brom. Ini aku itu udah habis kelar bongkar. Ini deket terminal Giwangan. Bukit Bintang Wisata Patok Gunung Kidul. Nah ini untuk atas ini kan Bukit Bintang ini, Patok. Tidak terasa aku itu sudah ada setengah tahun,
setengah tahun aku nggak lewat sini, jadi nggak terasa karena kan memang sudah lama aku tidak bawa batu lokasi. Ini kan rute utamaku kan sini. Kalau mau muat batu ke Wonosari kan ruteku ini naik sana lewat Bukit Bintang. Cuman ini sudah ada setengah tahunan muat batu lain, muatan lain, bawa besi, bawa batu juga, cuman tidak dari Wonosari. Semoga aja untuk red besok aku ke Wonosari lagi, karena memang ya wis suwi banget lah semenjak mulai corona, semenjak bulan puasa sampai sekarang aku belum bawa paras putih. Ini slogan itu rumahku istanaku. Tapi kalau untuk sopir, rumah keduanya itu ya ini di dalam kabin ini. Amburadul apa-apa eneng. Yes, memang kenyataannya seperti ini. Tapi aku nyaman. Biarpun berantakan seperti ini, leng apa kayak mau? Aku wah. Jadi biarpun berantakan seperti ini nyaman. Jadi untuk teman sekabin ya, itu satu kemroh, siji ora kemroh, mesti sing ora kemroh melu kemroh. Ini aku seperti harusnya resian, tapi karena Wisnu ini kemroh, aku ikut kemroh. Terkadang mau bersih-bersih males ya, tapi enggak. Ini kan memang udah capek, aku mau pulang. Jadi ya wis lah, dibiarin aja, orang bentar lagi kan sampai rumah, jadi enggak perlu tak beres-beresin. Terkadang sampai Bali, dari rumah sampai Bali, nanti sampai Bali itu yois bersih-bersih kaca, bersih karpet-karpet sama daleman biasanya ditata biar rapi. Tapi nanti sampai Jakarta berantakan lagi. Kalau mau dibersihin ya dibersihin, dikemasin. Tapi sampai rumah ya seperti ini lagi. Karena waktu kita fokus nyetir seperti ini malam hari, ya sudut pokok saya semele-semele. Kelar ngerokok ya diselehne, terus yang satunya kan tidur, ya semena ke awak, gimana caranya istirahat yang nyaman. Jadi untuk bersih-bersih pegah. Ya tapi tergantung dari orangnya juga. Kalau memang resian ya bisa resi. Tapi kalau untuk aku pribadi ya seperti ini. Apa yang nangi? Samburadul, rakaru-karuan. Nih, sisa dari kemarin juga. Obat nyamuk. Karena di Jakarta kalau tidak pakai autan atau obat nyamuk pasti bentol kabeh lah. Orang aku bentol semua nih. Yo abang-abang. Ora ketok yo no. Endi ta candine iki? Ini depan ini Candi Prambanan, cuman mana yang nggak kelihatan? Oh itu tuh. Ah kelihatan sedikit. Udah lama banget aku tidak masuk ke Candi Prambanan. Aku dulu pernah masuk waktu masih kecil banget. Karena untuk saat ini tiketnya pirono, ngerti ora? Oh ora mungkin Slawewu, ora mungkin. Muncul lah. Lain Rene kan mereka gratis. Tahun tinggi Rene ora? Ora ya. Corona ya. Di tahun saiki anu beruang tertentu. Beruang satu. Ini kan untuk Prambanan ki. Prambanan ki piye ndek umat Hindu apa nih? Apa nih no? Piye persembahannya? Oh persembahannya Hindu ya. Jadi untuk Mas Wisnu ini kan Hindu. Jadi untuk dia kalau ke Prambanan waktu ada hari raya tertentu, khususnya nyepi, nyepi tuh anggerone ini. Khususnya untuk waktu nyepi gratis.
Ya wis lah. Itu tadi sedikit trip video perjalanan saya dari Jakarta sampai Jogja. Awas. Terus ini tinggal pulang. Ya semoga menghibur buat teman-teman semua untuk tontonan. Karepku keinginan saya pengennya ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ada yang bisa diambil lah. Pengennya seperti itu. Is, untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.